Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Om Lim dan Ruben. Ustadz dari apa? Mesir. Dari Mesir. Ustadz Yuda. Okay. Ini bakal jadi nenek mamak di kampung ini. Masya. Ustadz. Ustadz nanti. Amin. Oke, sekarang kita mau sholat asar dulu ke masjid ya. Ini kita sudah berjumpa di Madinah. Alhamdulillah berkumpul kita di Madinah ya. Tinggal belum ketemu kalian nih. Sekarang panasnya 46 derajat guys. Asli panas banget. Ini hotelnya Om Lim tuh dekat museum. Ini hotelnya nih, Golden Tulip Al Sakren. Hotel bintang 4 ya. Mantap. Oke, kita menuju ke masjid dulu. Nah, ini sekarang kita di Masjid Nabawi. Persiapan untuk sholat asar. Gimana nih Wat? Perasaan pertama kali sholat di Masjid Nabawi? Udah bersama Pak Bos. Ustadz dari Mesir. Nih, Ustadz dari Mesir nih. Kita mau sholat asar dulu ya ke Masjid Nabawi, masya Allah. Alhamdulillah. Panas banget. Gimana Ben? Panasnya Ben? Rasanya nih Ben? Beda, sampai 46 derajat. Belum pernah di Indonesia kayak gini. Panasnya beda ya, beda. Kayak deket batu bara ya, Ben. Oke. Okay. Ini kita menuju ke gate 5. Nanti kita sholat di situ dulu ya, buat sholat asar. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai melaksanakan sholat asar di sore hari. Masya Allah, seperti inilah suasana jamaah saat ini di Masjid Nabawi. Dan kita menunggu dulu ya. Tuh, masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai Om Lim. Yud, gimana Yud? Salat pertama di Masjid Nabawi, Yud? Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur nih. Alhamdulillah. Oke, kita mau keluar dulu ya. Ini udah selesai salat asar. Seperti inilah suasananya, teman-teman. Masya Allah. Nih, bertiga, masya Allah. Kita menunggu Om Lim ya. Mana Om Lim? Nih, suasana orang-orang keluar dari Masjid Nabawi. Masya Allah, gimana Ben? Mantap. Ini udah keberapa kali Ben? Ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Ini yang ketiga, baru pertama kali kita bareng ya, ya. Dan barangnya lengkap lagi sama Yuda. Ada Yuda datang dari Mesir. Mantap gak tuh? Langsung berangkat ini. Berangkat dari Mesir. Ini Om Lim. Alhamdulillah. Kayak ready. Mantap. Masya Allah. Pak Bos duduk di depan Masjid Nabawi. Gimana nih Pak Bos? Indah sekali sore. Habis ba'da asar. Ba'da asar ya. Apalagi sekarang mendung ya. Iya, suasana agak mendung. Masya Allah. Jadi menguntungkan cuacanya sama kita yang pergi umroh. Alhamdulillah. Tuh. Oke, kita habis ini mau belanja-belanja dulu. Beliin, buat beli Ruben apa? Jubah ya. Mantap. Oke, sekarang kita mau belanja-belanja di Taiba Shopping Center. Jadi masuknya lewat sini. Jadi Taiba Shopping Center ini tempat ini ya, tempat pembelanjaan. Ada emas, ada jubah dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Asik. Gimana nih kalian nih ketemunya kita di sini? Udah 3 kali ke sini, baru pertama kali nih kayaknya kita bareng ya. Iya. Dan jadi kita udah ngerencanain ntar ya jumpa di sana. Gitu. Dan sekali jumpa langsung ada Yuda juga dari Mesir, kumpul semua di sini. Alhamdulillah. Mantap. Ini kakaknya guys, ini adik-adiknya. Oh, siap, Bu Dokter. Pertama kita jumpa sini, Bang. Iya, pertama. Ini pertama kita jumpa di sini bareng-bareng lengkap lagi. Enak udah besar, udah ini. Udah bisa santuy gitu kan. Mantap. Masih sekolah. Susah liburnya ya. Sekarang lengkap semua guys. Mantap. Alhamdulillah. Oke, lihat Ruben mau beli gamis dulu. Gimana Ben? Mantap. Ya nyari gamis. Di sini banyak jualan gamis guys. Come on. Oke, Yuda juga mau beli gamis guys. Dan tadi Ruben udah dapat satu. Yang warna apa tadi Ruben tuh? Warna krem dia. Oke, kita lihat itu.
Oke, Yuda dan Ruben sudah dapat jubah guys. Satu, mantap. Dan Ruben juga udah dapat. Oke, sekarang kita balik. Lewat. Kita di lantai bawah nih yang ada di Taiba Center Shopping Center ya. Alhamdulillah kita udah bertemu dengan Pak Dayat di Mekah ya. Nih, sekarang kita mau sholat maghrib di Masjid Nabawi. Mantap. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai tadi makan malam di hotelnya Pak Ayat sama Om Lim, Ruben, Abdullah dan Yuda. Makan onta. Makan onta. Nanti makan onta pas ke Jeddah. Ya. Nah sekarang. Oke, kita sudah berkeliling hari ini seharian dan kita balik lagi untuk istirahat di hotel. Ini hotel kita, Golden Tulip Al Sakran Hotel. Dekat banget sama museum. Ini museumnya. Dan kita udah mau balik. Mau istirahat karena sudah capek ya. Nah ini mantap. Oke, kita mau balik sekarang guys. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih teman-teman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.